Hai, Assalamualaikum. Nama aku Horak and welcome back to my YouTube channel. So, untuk video kali ini aku akan ulas berkenaan diecast. Tapi aku akan buat 3 episod yang mana akan ulas daripada yang murah sekali sampai yang agak mid-range. So, kepada yang baru pertama kali sampai kat channel YouTube aku, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa share video ini. Untuk segmen ulas mainan kali ini, aku akan ulas berkenaan Toyota Corolla Levin 1983 daripada DCT. So kalau tengok kat sini dia punya box tu dia ada tulis scale kat depan ni 1/64, cuma bagi akulah box ni dia macam korang boleh buat custom sendiri. Banyak orang custom kat Malaysia lagi power lah buat box. Dia ada sebuah kereta. Kereta ni biasa je aku beli warna gold dengan ada sedikit warna hitam atas tu. Dan kat sini ada tulis Toyota Corolla Levin 1983 ataupun lebih dikenali sebagai AE86. Aku tak pasti ni AE86 ataupun AE85 sebab AE85 pun produce 1983 juga. Sini ada tulis 25. Aku tak tahu adakah ini keluaran 25 atau tidak. Ni first di DCT punya diecast yang aku ada lah. Diecast team maksud DCT. So kalau kat bahagian bawah ni ada tulis dia ada warning, dan kat sini adalah dia punya info. Dia claim yang ni adalah Toyota Official License Product Sunat International Enterprise Limited. Tak pasti adakah ni produk license ataupun tidak. So nak tahu, jom kita nyah kotak terlebih dahulu. So ni lah straight selepas kita buat nyah kotak out of box, kita akan dapat satu fish tank yang kita boleh kepak macam ni. Untuk Toyota Corolla Levin ni, kalau boleh tengok kat sini, dia datang dengan hupan hitam, ada water sprinkler, ada wiper dan juga ada cermin pandang belakang. And then kalau kita tengok kat grill dia, tak ada apa-apa lambang Toyota. Dia menggunakan lampu yang masih standard, jenis light pipe. Lepas tu dia ada fog lamp kat bawah tu. Dan kat nombor plate dia, dia punya bumper dia pun ada macam lip sikit. Dan bila kita tengok side belah sini, dia punya fender pun nampak cantik. Rim dia ni aku tak pasti rim apa. Dia macam 10 spoke punya rim. Mungkin geng-geng rim vintage ataupun sama dengan yang aku punya BMC tu. Dan kau tengok kat sini side mirror dia adalah macam besi pun ada. Sebab dia agak keras, so dia bukan rubber. Ni jenis 2 pintu right hand drive. So ni kereta keluaran untuk rakyat Malaysia pun boleh pakai lah. Tengok dia punya B-pillar, dia ada kemasan warna hitam. And then C-pillar dia. Lepas tu dekat bahagian belakang pula, korang boleh tengok. Cuma dia punya lampu signal tu tak berapa clear sangat. Dia actually dua warna yang berbeza kalau tengok kat situ. Kalau nak dibandingkan dengan dia punya tail lamp. Bumper belakang dia ni standard je. Dia tak macam bumper depan yang bit sporty. Lepas tu kat atas tu ada tulis Toyota Corolla. And then dekat nombor plate dia ada tulis Toyota Corolla Levin. Siap ada lampu lagi dekat nombor plate dia. And then ada lekuk kat situ untuk lubang kunci. Dan dia punya spoiler kalau tengok kat situ, ya dia jenis spoiler nak kata duct lip semua bukan. Sebab dia agak tinggi, aku tak tahu spoiler ni dia panggil apa. Then dia ada demister, so agak detail jugalah. Kalau tengok kat sini dia punya seat pun kau boleh tengok. Dua seat yang berbeza. Driver tu dia semi bucket. And then yang belah kiri tu tak tahulah jenis apa. Sebab dia punya headrest pun berbeza. Dalam ni pun dia ada roll kit. Kalau tengok elok-elok. Cuma sayang dia punya hood ni dia tak bagilah carbon fiber. Ni dia punya bahagian bawah. Bila aku dah buka ni aku macam agak dark lah. Adakah ni produk license? Memang betul-betul dia orang bayar Toyota ataupun tak. Sebab diorang tak berani nak letak sebarang lambang Toyota. Agak menarik juga kalau korang nak tukar-tukar tayar. Dia ada skru atas ni dengan bawah ni untuk korang cabut. So tak perlu nak unrivetkan dia. And then dia punya exhaust. Catalytic converter kat sini. Ke sini lah. And then ada muffler and then ada tips. Dia buat ruangan apa yang cakap. Tayar spare pun menarik juga. Kereta daripada DCT ni aku puji jugalah. Kenapa sebab aku puji? Ialah walaupun dia buat kereta sedetail ni, dia masih boleh roll dengan baik.
Boy. Yalah, aku ada pengalaman macam BMC dulu, dia tak berapa nak cantik roll, tayar sangkut fender. So far overall aku puas hati dengan kereta ni sebab harga dia not bad. Dia ala-ala macam kalau korang selalu main, aku dulu selalu beli sangat Tomica Limited. Cuma Tomica Limited tu dia mungkin lah mahal sikit daripada ni. Yang ni dia murah sikit pada Toyo Tomica Limited untuk harga masa sekarang. So aku rasa itu saja ulasan aku berkenaan Toyota Corolla Levin 1983. Apa kata korang dengan harga dia, adakah berbaloi atau tidak? Jangan lupa bertemu di segmen yang seterusnya, ulas mainan untuk part kedua dan part ketiga. Terima kasih kerana sudi menonton, sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.